Ya itulah teman-teman tadi kilas balik dari tim kita yang menceritakan ya nasib teman-teman kita yang antara yang selamat dan yang gak selamat ya. Sepertinya yang diceritakan dari tim kita tadi yang di video awal tadi, Jul kayaknya itu berhasil melarikan diri setelah dari tim kita itu melambaikan tangan untuk buru-buru pergi gitu. Karena Joni sendiri itu menitipkan pesan ke pasukan kita ya sendiri untuk menjaga Jul sama Eli. Tapi untuk nasibnya si Eli itu saya nggak tahu teman-teman bagaimana gitu kan untuk nasibnya si Eli, dan apalagi si Jul dalam keadaan nggak pakai masker pula gitu kan, nggak pakai masker, dan si Eli pun juga kayaknya entah pingsan entah tewas, kita juga nggak tahu teman-teman. Dan untuk base kita yang sekarang ini adalah base sementara ya teman-teman, nggak jauh dari base kita yang ada di Bandara Trevor. Jadi kemungkinan kecil atau kemungkinan besar pasukan-pasukan yang selamat ini lari di sekitar-sekitar sini teman-teman, nggak jauh ya. Jadi untuk dari tim kita sendiri ini ngasih masukan untuk Joni, gimana kalau ini pindah aja biar aman dari radiasi. Itu kita nyari terowongan teman-teman, nyari terowongan rel kereta yang aman dari radiasi. Nah, sekalian nanti kita bakal mencari terowongan yang kira-kira bakal kita bikin base yang aman benar-benar dari yang namanya udara dingin dan aman dari radiasi. Karena tim kita ini mungkin telat memakai masker ya. Jadi efek sekarang dia itu, dan mereka itu udah mulai batuk-batuk teman-teman. Ya, semoga nggak apa-apa. Dan kita sekalian mau cari sedikit obat-obatan di, kalau nggak salah di sekitar sini juga ada apa namanya, ada rumah sakit ya. Dan di sini juga ada motel ya. Sekarang kita ngegeledah dari tim-tim kita, semoga ada yang masih selamat dan bisa ditemuin teman-teman. Oke, ini base kita mungkin ya, mungkin kita nggak jauh dari air ya, karena agak sedikit ada air, ada filter. Untuk radiasi itu nggak kencang-kencang banget, nggak keras-keras banget teman-teman. Jadi pakai mobil ini, mobilnya kayaknya lagi problem nih. Jadi ya wes, kita semoga kita dapat mobil ya, karena waduh dingin banget teman-teman udaranya, gila. Nah, base kita kemungkinan itu ada di ujung sebelah sana, dan tim kita itu kebanyakan lari di sekitar sini ya. Sambil kita cari-cari, semoga aja beruntung. Kita ke kiri dulu deh. Ini zombinya yang gak ada kan? Kita ke sebelah sini. Ini kalau nggak salah lokasi di mana? Ada suara apa tuh? Aduh. Kaget gue baru ada suara.
Matiin kasih ini dulu. Kacau, kaget. Zombie serem banget suaranya. Tuh. Oke, kita cek obat-obatan di mobil ini, semoga aja ada teman-teman. Kalau nggak dibersihin, saya disikat ntar lagi pas buka bagasi. Waduh, banyak orang. Waduh, kok banyak sih sekarang. Sterilin dulu teman-teman. Waduh, ini per zona berapa? Waduh, kok begini sih, banyak banget. Wah, gak bisa nih kayak gini nih. Gak bisa nih nyari obat disini, gue lari deh. Lari, 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 lari. Gak ada waktu saya buat ngebuka mobil tadi tuh temen. Ini Sandy Source ya. Aku agak pintu. Let's go. Oh, suaranya serem banget. Gimana tuh? Aduh. Aduh, zombie, saklek nih zombie, tempat gue naik dulu. Why, oh, why weren't you drowned in mirth? Oh, gue lupa lu. Gak bisa looting tuh temen, karena banyak banget temen-temennya yang zombie ini nih. Oke. Gua kan itu kalau rumah-rumah suara apa tuh ini, kalau rumah-rumah kayak gini bisa kebuka, ini keren banget tuh teman, ini sayang banget ya. Rumah sakitnya kalau nggak pun suara serigala sih, rumah sakitnya kalau nggak salah di sekitar sini nih. Ini mobil bisa dipakai gak? Oh bisa, oke. Okay. Yah, ini mobil ini lagi. Salju berat. Ada rumah sakit, cuman di sebelah mana ya? Aduh, gila gundukan banyak banget. Rumah sakit di sebelah mana? Kita cari rumah sakit teman-teman. Nah ini kalau yang rumah di samping ini, di gubuk ini teman-teman, ini ada kisah nyata ya teman-teman. Ada 8 orang itu yang dimokatin sama psikopat terus dibuang ke laut. Ada 8 orang jumlahnya. Nih ini ya, tulisan 8 nih. Tuh semua serba 8. Semua serba 8. Nah ini sepatu-sepatu mereka nih. Ini apanya gue nggak tahu deh. Ini ada kisahnya teman-teman. Ada kisahnya nih. Tuh. Brainless fool. Scary.
Zombie banyak. Mobilnya lelet teman-teman, mendingan saya lari. Ini kalau nggak salah ada rumah sakit di sebelah sini, cuman di mananya ya? Rumah sakit. Oke, ini bisa dimasukin gak tuh? Ya. Oke, gue bisa lagi keluar. Ini kapalnya hidup gak? Oh enggak, gak bisa dipencet. Sini loh, zombie. Aduh. Rumah sakitnya di sebelah mana ya? Tuh teman-teman ya, saya lagi nyari rumah sakitnya teman-teman nih. Loh, wah ada ini nih, mantep baru nih. Rumah sakit Chinese restoran. Kalau nggak salah sebelah kanan sini nih, ke sini kalau nggak salah nih. Kalau nggak salah sini ada rumah sakit. Ini bukan. Susah banget ya kalau lagi salju ya. Udah lagi motor gituan. Galak-galak banget. Rumah sakit itu mana ya? Kita lagi nyari. Ini rumah sakit kan? In the bush? Where? I just think it might be my fault. You only have yourself to blame. Waduh, rumah sakit nggak ketemu. Ini Sandy Source kan, ada rumah sakit teman-teman. Ada rumah sakit beneran ya. Cuman ini kabutnya parah ya. Ah ini dia rumah sakit nih. Nah tuh kalau ada lambang plus, nah ini dia. Zombie-nya galak banget. Kemana? Astagfirullahaladzim. Kaget gue, sorry teman-teman kalau ente kaget juga. Putih, baru ini dapat kesempatan. Wah, masih ada air. Oke, dikunci. Silo banget lagi. Alah, banyak banget sebelah sono. Ini rumah sakit di belakang rumah sakitnya. Oke, ini rumah sakitnya di sini dan nggak nemuin mobil ambulan teman-teman. Zombie-nya banyak banget. Cabut ya. Cabut.
wah kendaraan gue nggak gue ambil lagi tadi. Oke, di sini ada beberapa peralatan kayak peralatan bengkel, kompresor, dan berarti di sini motel nih. Oh iya benar motel. Kita cek motel dulu teman-teman. Semoga ada dari tim kita ini stay di sini. Kan jomblo galak-galak nih di sini. Ada tenda nih. Ini ada tenda teman-teman. Ada tempat tidur juga. Kemungkinan ada orang di sini. Ada tenda, ada kasur. Oke. Ada kursi, bisa dudukin nggak? Ini ada kursi nih, berarti ada seseorang kan di sini. Oh ini ada aman dari zombie nih. Loh, suara apa itu? Ada pecahan kaca. Ini zombie saklek sekarang tuh. Lari ku kagak kuat teman-teman, ku gak kuat. Wah. Did you lose a very big bet? Saklek zombie ini. Nobody likes you. Cek ruangan sebelah sana. Suaranya di mana tuh? Kok sekarang agak ribet ya? Suara ini lo sumpah. Itu digigitin gua. Galak nih zombie yang ini, galak nih. Zombie galak-galak. Aduh banyak banget. Waduh, gue gak bisa lewat teman. Oh, zombie banyak banget nih. You're dead.
looting banyak nih. Gue langsung spam E F E E E E E. You make me want emigrate. Tuh di bawah ada lagi banyak banget tuh nih. Season sekarang geblek nih. Wah, di belakang ada gua, di belakang gua enggak mau. Gua enggak mau, gua kabur dari situ, teman. Kabur, kabur, cari kendaraan ini rusak. Mana yang ada kendaraan lagi? Kampret banget. Ada kendaraan lagi di sini. Berasap. Ada dalam sini, coba gue cek dulu dah. Gak ada ya. Ini rusak. Di terangnya ada sesuatu gak di bagasi belakang? Suara apa itu? Wah, dikunci. Ya, dikunci mobil begini doang. Parah. Ada bisa naik dari atas tapi kenapa nggak bisa ya tuh? Nggak bisa temen. Kacau, kunci kan? Wah, dikunci semua. Shit, dikunci bro. Pelit banget. Mobil kunci. Tumbenan dapat mobil kunci, biasa enggak. Ke arah sini berarti nih. Kita cari ambil pakai kendaraan tadi, dia tuh kecil tuh. Wah. Suara dari mana lagi tuh? Ada cahaya, ada cahaya, ada cahaya, ada cahaya. Ini kayak mobil bisa nih, semoga bisa. Oke, bisa teman. Ya, gak mau nyala. Ya zombie lari, zombie lari, zombie lari, kampret, kampret. Duh, gak mau nyala mobilnya, mobilnya gak mau nyala. Gak sempet gue benerin. Gue benerin gak sempet, gila banyak banget. Ini gue harus pindah dari sini, gue gak kuat. Udah capek lagi lari. Tadi mana motor yang tadi ya? Suara apa itu? Suara apa tadi itu? Waduh, mobil bisa gak ya? Semoga bisa. Ah, rusak, rusak. Eh, bisa-bisa nyala, bisa-bisa seperti aku udah kejar-kejar. Udah kejar-kejar. Udah lari-lari, bisa-bisa itu mobil bisa. Gila zombinya parah, 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 demi apapun parah banget.
Jalanan gelap banget lagi. Oh, belok kiri, belok kiri. Oke, kita udah mau sampai terowongan ini. Kalau nggak salah kita ke kanan nanti. Terowongan yang bagus tuh dekat markasnya, apa? Dekat rumahnya Franklin kalau nggak salah. Itu paling paling bagus. Wah, mobil bisa lewat kan nih? Bisa lewat. Mana ini? Bisa cewek di sini, teman-teman. Oke, lurus bisa nih lewat sini nih. Ini siapa? You deserve that, you idiot. You make me want pasukan Ghost. Ini pasukan Ghost yang mana? Kok mereka kok dia enggak pakai sarung baju? Coba gua konfirmasi. Coba bantu pak, mau ngebantu gue gak? Mau ngebantu. Wah, kacin nyala. Yuk ikut pak. Gue ingetin nih, nanti kalau udah ada notifikasi udah nongol lagi, di sini tuh banyak zombie. Cewek teman, ini kita harusnya ke kanan nih. Cuma di kanan ini udah ditumpukin nih lewat sini pinggiran nih. Lu. Oke, dari sini kita coba cek ke sini. Kok di rumah kena blip sih? Ke mana ya? Terowongan kalau nggak salah dilihat. Kan ini patokannya stasiun kereta ya. Bukan stasiun kereta, rel kereta api. Kereta kita, aduh, ada suara kereta api. You only have yourself to blame. Nah, ini dia kereta api, teman-teman. Kita ngikutin aja deh. Kita ngikutin sampai ketemu terowongan ya. Terowongan nih.
aman gak ya di sini? Oke, ini asumsi ke satu, teman-teman. Kalau untuk penerangan kayaknya terang ini tanpa harus kita pasang-pasang lampu nih. Oh, di atasnya terbuka. Pantesan terang. Atasnya terbuka, teman-teman. Pantesan terang nih. Kita ikuti jalur lagi teman-teman sampai kita benar-benar dapat terowongan yang mantap. Ini atasnya jaring. Oh, atasnya jaring. Oke, lawan arah. Rel keretanya udah nggak ada nih tuh. Soalnya keretanya tadi lewat terowongan. Ada kereta lagi. Saya kereta ada kereta lagi. Nah, ini ada kereta lagi, teman-teman. Nah, ini terowongan baru. Atasnya bolong nggak? Nah, ya tembus. Tembus ke sana lagi. Oke, ini asumsi kedua deh. Tapi nggak tahu nih, ini ada sesuatu di sini, teman-teman. Ya, ini nggak rata lagi. Ini kenapa kaki lu sakit? Ini. Nah, ini agak mendingan sini nih, asumsi kedua nih. Tapi ya begini nih, tembusannya ke sini, teman-teman. Sakit nih kakinya. Asumsi kedua atau lagi asumsi ketiga, kita harus terowongan itu tuh. Dia nggak masuk kan tuh. Tuh nggak masuk dia. Yang putih-putih ini. Saldonya nggak masuk. Oke, ini ada jalur lagi ke sini. Cuma si gangster. Oh, sebentar, gue ngeliat ada terowongan ya. Wah, gak bagus. Ih, cumbunya gangster. Suaranya besar banget. Ini terowongan nih. Tunggu gak gitu. Oh, terbuci mantap. Ya, tim gue gak bisa loncat. Kakinya lagi sakit. Tim-tim gua. Galak-galak sekarang.
Gue ngeliat pintu terbuka. Pintu terbuka tuh teman. Ah, tolong, tolong, tolong. Bentar, di depan kalau nggak salah terowongan nih. Udah nggak ada lagi tuh teman. Tadi ada pintu buka. Eh pak, nggak salah. Allah, zombie banyak amat. Ini nih ada mobil ini nih teman, ada mobil ambulan nih. Banyak zombie. Eh, sini pak, ada pintu buka tadi gue lihat. Oh ini. Ini terbuka. Ada agak sedikit hangat teman-teman. Ini Jobi masuk gak? Masuk. Wah, tim gue kemana? Udah gue lupet. Kenapa nih kerak kedinginan lu? Tembakin lu. Zombinya banyak banget sekarang teman. Nah, udah pintu udah tutup tuh. Ini tempat apa nih? Oh ini bengkel. Oh ada laptop bisa diakses. Coba ya saya ketik E internet. Bisa. Ada suara pintu. Oh ada pintu samping. Ini baru dapat asumsi kedua teman-teman. Mungkin asumsi tiga sebelah sana teman-teman. Anginnya kencang banget. Jadi kita istirahat dulu di sini. Hey, pak masuk pak. Masuk. Kita gelar tenda di sini. Ini nyangkut apa nih? Ini looting banyak, looting. Saya mau looting dulu teman-teman. Kita cari asumsi ketiga belum. Tadi asumsi ke 1, 2, 3 belum. Oke. Okay. Ini gua enggak tahu teman-teman ini pasukan yang mana nih. Tulisannya sih Ghost Rider tapi dia pakai sweater sama pakai sepatu celana. Ini kemana seragamnya dia? Informasi. Kita gelar tenda di sini deh. Tenda. Oke. Okay. Wah, oh, ada suara pintu nih. Bentar. Ada suara pintu, teman-teman. Kita ngabisin sisa-sisanya deh. Lihat tuh, pada numpuk tuh, lihat tuh. You look like you struggle with simple tasks. Ain't this dandy? Why don't you love me, love me, love me?